Assalamualaikum, saya Sasti Tropido. Hari ini saya ingin mengajak anda untuk mengenal lebih dengan cara teknik fiberglass. Okey, dalam fiberglass kita memerlukan dua bukan dua, dua jenis indikator. Satu indikator adalah merupakan RSI. Kita insert RSI dulu, okey. Oscillator Relative Strength Index, RSI. Okey, period 8, apply to high. Color ikut kesukaan kita. Macam saya lebih suka merah pada cat hitam. Level kita tukar pada 20 overbought, 80 or sorry, 20 oversold, 80 overbought. Alright. Okey, kita akan dapat macam ni. Dan kita perlu customkan fiber punya level. So, kita mulakan level 0. Kita letak saja setup ghost. 0.23, kita letak second class. 0.382, first class ataupun gajah terbang. Level 0.5 di sini, kita ubah ke 0.12, third class. Level 0.618, kita letak reverse ataupun lot anak gajah. Level 100 di sini ataupun 1, kita tukar ke 1.25 reverse 1 ataupun re-entry. Level 1.618 di sini kita tukar kepada 1.85 reverse 2 ataupun re-entry. Level ni kita kekalkan dan tukar kepada nama terpaksa profit ataupun re-entry. Level yang ni sama juga, TP3 kekal, dan kita tambah level yang satu ni 3.427 reverse 3 ataupun re-entry. Sesudah itu pergi ke parameters, pastikan tick ray ataupun dalam font ray to right. Okey, semua dah okey. Okey, so kita akan dapat bacaan seperti ini, fiber level seperti ini ya, custom. Okey. Dalam fiberglass kita mempunyai 5 SOP. SOP pertama adalah candlestick tutup. SOP kedua adalah bacaan RSI, below 20 mahupun over 80%. Okey. Ketiga entry, keempat sekali kita barulah kita menarik fiber. Kelima garis hijau di garisan-garisan tertentu. Okey, mari kita mulakan sekarang. Sebagai contoh, candlestick di sini. Okey. Ini dia. Ini dia SOP yang saya telah typekan tadi. Okey. Ini dia. Pertama, candlestick close. So, di sini apabila candlestick close, katakan candle di belakang ni semua tak ada lagi. Candlestick ni close. Kalau time frame H1, maka di H1. Kita close. Apabila kita close, kita cari SOP kedua. Pastikan bacaan RSI level overbought lebih 80%. Ataupun oversold kurang daripada 20%. Bermaksud di sini oversold, pandai. So oversold kurang daripada 20%, okey. So SOP ketiga kita buat adalah kita entry. Okey, apabila kita entry, apabila candle to close lah, kita entry. Entry buy apabila RSI berada di paras level bawah 20%. Entry sell apabila RSI berada di paras level melebihi 80%. So dalam situasi di sini, RSI di bawah 20%. Bermaksud kita akan entry buy. Okay. SOP keempat, kita akan tarik fiber. SOP tarik fiber ni semestinya candle merah
Jika candle itu adalah oversold, candle itu seharusnya candle merah, candle yang menyebabkan oversold. Tidak boleh tarik candle hijau ni, walaupun ini lebih bawah. Tapi benda ni sudah berlaku. Pada waktu ini, inilah bacaan SOP yang sebenar. So, kita akan tarik pada level sini. High to low. Okay? Cara tarik Fibo dalam FiboGhost. Jika candle itu adalah candle oversold, candle penyebab oversold, bermaksud kita akan tarik high to low. Okay? Itu SOP keempat. Cara tarik overbought macam ni. Low to high, 1 CS saja. Cara tarik oversold seperti ini. Okay? High to low. So, SOP kelima. SOP kelima adalah kita hendak menggaris hijau setiap level reverse 1 dan level reverse 2 serta merah di river, di point terpaksa profit ataupun point TP 2, TP maksimum untuk melawan arus, TP maksimum untuk follow trend ataupun follow arus adalah TP 3. Baik. So dalam situasi sekarang, contoh yang sekarang saya berikan di sini, kita telah entry buy di sini, ya. Kita telah entry buy di sini. Entry buy. Baik. Kita entry buy di sini, okey. So kita telah buy di sini. Katakan modal kita pada trading ini adalah USD 100. Account micro XM. Okey, contoh. Saya bagi contoh. Ini adalah contoh account micro XM. Bermodalkan 100. Untuk SOP FiboGhost, entry pertama yang kita perlu adalah 30 hingga 50% daripada equity. Itu adalah lot size. Bermaksud kita, contoh kita ambil 30% daripada equity, bermaksud 30 lot micro XM. Okey. Maksud kita entry sini dengan lot 30 micro. Okey. Apabila kita entry lot 30 micro di sini, maksud daya ketahanan pip kita adalah sebanyak 35 pip. Okey. So kita hitung daripada kita buy dan kita nak tahu di mana tempat kita close. Pertama, kita akan cari reverse 1. Reverse 1 kita akan close jika ada rejection di sini. Tapi pada masa ini reverse 1 tiada rejection. Bermaksud kita akan cari level seterusnya, iaitu level reverse 2. Bermaksud level reverse 2 ni tiada rejection. Okey, bermakna kita akan teruskan ke level maksimum. Level maksimum iaitu level terpaksa profit ataupun level TP 2, iaitu di sini. Kita akan pastikan kita tutup di sini. So di sini bacaan menunjukkan 144.6 pip ataupun 1446 point. So kita tolak spread, bermaksud kita akan dapat 140 pip. Okey. So pergerakan ini mendapat profit 140 pip entry ini. So cara kiraan pip di sini, okey, lot 30 kali dengan 0.09 sen setiap pip untuk GJ, ya. Kalau major pay ataupun gold 10%. So satu pip bernilai sekarang 2.7 USD. So kita tadi dapat 140 pip, kita kalikan dengan 140 pip. So kita mendapat 378 USD. Okey. So profit untuk entry kita adalah
USD 378. Okey, USD 378 dengan bermodalkan 100 USD. Berapa nilai 378 dalam RM? Mungkin tidak banyak kan kalau nampak USD. So kita kalikan 4.4. So kita akan dapat 1663.2 ringgit. So profit sebenar dalam RM 1663 ringgit 20 sen. So banyak ya tuan-tuan, bukan sedikit eh. So cukup untuk sebulan sebenarnya, tapi kita hanya baru dapat satu pergerakan. So ini sebab sedikit contoh Fibo Ghost untuk oversold. Okay, saya akan tunjukkan sedikit cara untuk overbought pula ya. Saya akan bagi contoh. Kita ambil ini sebagai contoh. Kita tutup candle yang ada sebelum ni. Maksud, jika candle over, candle ni dah tutup. Okey. Bacaan di sini overbought, melebihi 80%. So, ketiga kita akan entry sell. So SOP keempat kita akan tarik Fibo. Fibo untuk overbought di candle bullish adalah daripada low to high. Okey, kita ikut SOP tadi. Garis hijau di sini reverse 1, garis hijau di reverse 2 dan garis merah di TP2. Okey, terpaksa profit. Kita garis macam tu. So apabila kita entry sini, kita akan cari level rejection. So apabila ada rejection pertama di sini di reverse 1, bermaksud sell kita akan tutup di sini. Bermaksud dalam 29 pip ataupun 30 pip saja. Okey, apabila kita tutup di sini, kita tak boleh terus masuk entry lagi di sini. Kita tinggal tunggu satu rejection lagi di sini. Tapi di sini tak ada rejection, bermaksud kita tak boleh buy ataupun sell lagi di sini. Okay? So, di sini kita kelihatan ada rejection. Bermaksud kita boleh buy di sini. Di sini kita buy semula. Okay? Yang tadi kita sell di sini kan? Kita sell di sini. Okay. Maksud kita sell di sini. Di sini kita boleh buy. Buy kita ni akan tutup di point level sebelum. Maksud sebelum ke atas balik kah? Jika ada rejection. Contoh di sini ada rejection di level sebelum ini ya. So kita akan close di level ini. Okey. Kita akan close di level ini. Maknanya kita akan close kita punya buy dan kita masuk sell pula di sini. Apabila kita masuk sell di sini, kita akan tutup di level seterus, level seterus di sini jika ada rejection. Okey. Alamak, bahaya ni. Ini tengah live market eh. Takut terklik. Okey. So di sini sell, ada rejection sini, bermaksud kita akan close di sini sell. Kemudian kita akan masuk semula buy di sini. Apabila kita masuk buy di sini, kita akan cari point sebelum untuk close. So sini tak ada rejection, point sebelum ada rejection di sini. Maksud kita akan close sell kita di sini. Di sini rejection lah. Okey. Maksud apabila kita close sell kita, buy kita di sini, kita akan masuk sell kita pula di situ. Apabila kita masuk sell di sini, kita akan close di point selepas ataupun point seterus. Bermaksud jika ada rejection di reverse 1. So sini tak ada, sini belum dan di sini rejection di reverse 1. Bermaksud kita akan close sell kita di situ. Lepas tu apa kita nak buat? Okey, sambung terus trade. Kita buy lagi di pula di sini, kita sambung buy di sini.
Okey. Apabila kita buy di sini, kita akan cari level TP di approval sebelum, bermaksud jika ada rejection. Okey. So di sini nampak ada rejection lagi. Maksud kita sudah jadi scalping. Buy and sell, buy and sell. Jangan tidur lagi, okey? Baik. Okey. Sell. Maksud buy kita tutup. Tetapi andai kata candle hijau ini boleh sini tutup melebihi high di setup ghost ini, body tutup atas ini, bermaksud tiada lagi untuk kita mahu sell. Maksud pergerakan itu akan terus sambung ke atas. Itu dalam situasi lain lah. Tapi dalam situasi ini, apabila kita sell lagi di sini kan, sekarang kita sell lah, kita akan tutup di level rejection seterus. Bermaksud ini tak kena langsung, tidak reject. Bermaksud reject di sini. So di sini kita akan sambung, kita akan close sell kita dan kita akan buy. Alright, kita akan buy sini. Tuan-tuan dan puan, kita tak penat lagi. Saya rasa saya penat ni. Buy sell and buy sell. So, last lah kita buy ni, okey. Kita punya buy ni akan close di point sebelum. Point sebelum jika ada rejection. Tiada rejection point di sini. So, kita akan cari point seterusnya lagi. So, ada rejection di sini. So, kita akan close di situ. So, berapa banyak kita dapat? Buy sell and buy sell. Okey. Sell tadi kita tutup di, sell ini kita tutup di sini. 30 pip. Okey. Lepas tu tiada entry. So, kita buy. Tutup di sini 20 pip. Tadi 30 tambah 20 sudah 50 pip. Sini sell. Tutup di sini. Tambah lagi 20 pip, 70 pip. Sini buy, tutup di sini 50 pip, sudah 120 pip. Sini sell, tutup sini dalam 30 pip, 150 pip. Sini buy, buy sini, close ni 20 pip, 170 pip ke semuanya. So sell, tutup sini, ambil 40 pip. 170 tambah 40, 210 pip. Sini buy, close sini 40 pip. So total 250 pip. Kira sendirilah berapa lot yang kamu masuk dan gunalah sebaiknya. Satu tips dari saya, selagi tiada ghost baru muncul, ghost yang lama masih valid. Okay? Ghost yang lama masih valid selagi ghost baru tak muncul. So ini ghost lama valid sehingga ghost baru muncul, dan ghost ini tidak valid sehingga ghost di sini baru yang muncul. Okey. Sekian dari saya. Assalamualaikum. Selamat belajar. Sama-sama kita belajar. Jika ada sebarang pertanyaan atau soalan, bolehlah menghubungi saya ataupun tanya terus di grup Telegram Torpedo Trading, ataupun bolehlah ulang kaji di YouTube channel Torpedo Academy ataupun channel Telegram Torpedo Academy. Yeah? Sekian dari saya. Nanti anda boleh cek semua link-link chapter 1 hingga chapter sekarang ni ada di bawah description sini. Dan link untuk ke Telegram, group, channel, subscribe, semua ada di description bawah channel ini, okay? Terima kasih sekian. Assalamualaikum.